Halo, assalamualaikum, salam sejahtera bosku. Oke, hari ini aku sampai di sini, Kolam Rika Raya. Sekarang ini kolam tapau dulu, tapi sekarang dorong kasih surut air dia, dorong pindah di sebelah sini, kolam kecil nih sedikit. Ada pemancing lain juga lah, dorong sudah dapat ikan kerapu apa semua. Kami baru start mau mancing, tapi malangnya nggak tahu lah apa nasib aku nyari. Aku punya set semua. Pancing gak ada bawa, tapi itu set lain macam lure yang udang perambut, klip-klip apalah semua, barang grip, barang-barang lure semua tinggal. Gak tau lah tinggal kejatuh di rumah tadi ataupun apa, harap-harap masih ada di rumah lah, tinggal aja. Jangan tinggal di luar. Takut orang ambil, sebab banyak juga barang-barang baru sana tuh lure. Malang betul nasib. Nasib baik ipar nih ada bawa. Dia ada bawa apa? Mata kail di pouch dia. Dan aku sempat packing bawa barang-barang nih lah tadi. Ini yang kami baru beli kemarin. Nasib baik ada nih. Ada perambut, oke lah. Perambut nih. Dan udang nih sempat beli kemarin. Nasib ini terbawa. Gak tau lah, apapun sudah datang di KB sini nih jauh-jauh. Sudah bayar semua. Mau patah balik pun malas. Mau gak mau terpaksa lah mancing aja lah. Apa boleh buat, tinggal barang. Ini dua aja ada. Harapan aku. Nasib baik sudah ikat awal-awal FG sama bawa klip. Mau tes ni jelah. Ni jelah harapan. Jangan ada monster lah. Kalau ada yang besar, kalau ada dapat besar lepas tu putus, habislah segala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kolam dia sudah pindah. Ini kolam tangkap lepas. Kolam C. Yang di sini kolam tapau. Oop, strike. Nah, ini kolam tapau dia sekarang. Dulu ini kolam sinar, tapi dia jadi kolam tapau. Ini sama sana, kolam B. Oke, sekarang kami ambil package 3 jam. Start jam 12. 12 sampai jam 3. Aku 1 jam nih aku main casting dulu lah. Kalau enggak kita main bottom. Kalau casting kurang kita main bottom. Ini ada selongsong dah, harap-harap dia makan balik. Bismillah.
Kapan dia? Noh, ikan apa? Kapas. Besar. Sana tadi. Ya itu. Tum. Penat red kejap kita bottom. Biasa. Selongsong. Okay, bosku. Good size. Bottom baru dia mau. Solid lagi tuh. Kita main casting lagi balik bosku. Masa tinggal berapa jam lagi? Cuaca pun tidak panas. Sudah tidak panas, jadi kita main casting. Habiskan. Sayang betul, tidak terbawa umpan lain. Susah mau target. Warna-warna killer semua tiada. Langsung. Wuhu. Enggak terekam tadi. Ditelan habis, loh. Guys. Habis masa jadi hasilnya suka kan? Umpan pernah bagus. Boleh lah 2 ekor aja. Boleh lah steam. Dulu bagus lagi, umpan pun ada harapan dulu. Umpan pun habis dulu. Ini tidak ada. Umpan dulu sih banyak. Mungkin pancing di laut lagi. Oke, inilah hasilnya ikan daripada Rika Raya. Kita mau potong, masak, steam sahaja. Selongsong ini sudah siap potong, aku potong 2 sebab aku mau makan 2 kali. Ini aku masak sup, yang ini mungkin steam. Nah, steam dah. Ekor. Besar juga lah. Nampak kecil tapi sebenarnya besar. Yang ini kita steam, 1 kita stop. Masak sup kali. Oke. Oke, sudah tas masuk sini. Tas tim dia sekarang. Pakai halia dan bawang putih aja lo. Dengan ada campuran lain. Oke. Oke, sudah hampir mau masak nih. Kita hias dengan bawang dulu. Bosku. Oke, bolehlah siap untuk dihidangkan dan aku mau tambah 1 tuang sos lagi. Oke, guys. Ini aku mau pakai sos nih macam biasa. Sos simple, kompom-kompom sedap. Sedap sebab ikan dia fresh kan. Biarpun ikan kolam. Ikan kolam, kita tuang macam nih. Ikan kolam tapi dia orang di sana kasih makan ikan fresh tuh. Maksudnya ikan betul, bukan baja ataupun apa. Itu sebab rasa dia ndak tawar, dia ada rasa lah. Oke. Okay. Settle.
Siakap Steam Settle.